Iya, kalau kami tentunya mendukung proses hukum, tetapi tidak juga harus apa, jangan berprasangka buruk dulu. Kita berpikir ya, perlu kita juga bersalah dulu. Apakah itu, apalagi Pak Kambol ini kan masuk ke Nasdem ini kan udah belum lama tentunya. Yang saya dengar kemarin beliau ini di masa beliau menjadi bupati kan begitu. Nah, tapi kita ya menghormati proses hukum lah yang berlaku di Kalimantan Barat ini. Nah, kita berharap beliau mudah-mudahan memang tidak bersalah, bisa lepas dari masalah ini sehingga tidak jadi tuh opini seakan-akan ini kadang Nasdem, maupun kita sakui beliau ada kadang Nasdem walaupun masuknya nggak begitu lama gitu. Kalau kami ini kan berjalan, kalau saya itu teman saya dan kalau Bapak Mike dan lainnya itu dari awal berdinasti kami udah masuk di situ. Iya. Ikut prihatin lah Pak ya. Ya, kita prihatin juga. Kalau memang itu betul-betul, tapi kita berdoa mudah-mudahan beliau tidak sampai betul-betul terkena musibah yang